Ya, prosesnya administrasi tinggal kita lengkapi, dan kan kita sudah rakor dengan Ketua Umum dan teman-teman dari PSSI. Kita begitu selesai administrasinya, kita lengkap, kita harus hati-hati betul, jangan sampai begitu sudah dinaturalisasi kemudian tidak bisa main. Itu loh, jadi kita sudah kita kebut dirinya, pokoknya begitu masuk di pemerintah, saya sudah instruksikan kepada jajaran di Kemenpora untuk membantu semaksimal mungkin. Targetnya semua, misalkan abis ini ke Kemenkumham ya Pak? Apakah dari Kemenpora ada komunikasi untuk apa? Oh pastilah, kita percepat itu aja targetnya, secepat mungkin. Kan nanti bakal main di Piala Asia, dikualifikasi Piala Asia 2023 nanti Pak, apakah nanti April atau? Pokoknya tugas kami membantu PSSI untuk mempercepat proses. Untuk mau digunakan untuk yang mana itu PSSI yang punya. Sampai saat ini udah masuk berapa nama Pak? Kemarin kan dua. Ada nah, dua lagi, ya? Ada tambah lagi Pak? Ada dua. Lagi. Mau tiga, tapi sedang di ini. Proses administrasi. Pokoknya administrasi beres, kita dorong.